rimas sikit lah ya, potong nanas. Tere bener. Tak payahlah nyanyi, hujan hari. Dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak makan kita ni kalau kita asyik potpet. Tak habis cerita guys. Korang pergilah buat air dulu ke buat kopi dulu, lepas tu nanti datang balik ya. Kita buat bunyi bising sikit guys, itu membuktikan yang kita memasak lah. Biar jiran tahu, oh masak dia, dia sangat rajin. Tiap hari saya dengar itu kuali kongkang-kongkang. Betul kan guys? Minta puji. Assalamualaikum, hai semua. Berjumpa lagi di dalam channel kita bersama Akak Sofia Sarawak. Hari ini hujan guys di Miri. Dari pagi hujan lebat. Mendung cuaca di Miri pada hari ini. Membuatkan hati Akak terasa rindu pada seseorang. Rindu pada suami guys, jangan rindu pada orang lain ya. Oke, walaupun kita ni dalam musim bercuti, cuti perayaan tahun baru Cina, kita tetaplah masak di rumah. Tak boleh tak masak guys. Dapur tu mesti mau berasap juga. Jadi hari ini Akak cadang dalam hati tu nak masak kari ayam buah nanas. Macam sedap bunyinya kan guys. Haraplah sedap guys. Oke semua, apa kata kita teruskan menonton video ini. Terima kasih tau sebab selalu klik video-video Akak. Salam sayang buat semua. Assalamualaikum, hai semua. Berjumpa lagi bersama Akak Sofia Sarawak. Okey, hari ini Akak nak masak kari ayam nanas. Memandangkan di sini Akak ada 3 biji nanas yang Akak beli, jadi Akak nak masak kari ayam nanas. Okey. Ia memang menu yang biasa kita masak, tapi Akak dah lama tak masak ni kan. Kari ayam nanas. Okey, rasanya masam-masam manis-manis lah guys. Okey, pada video kali ini kita akan collaboration bersama seorang YouTuber Iban yang tinggal di Jakarta, iaitu Kumang DJ Channel. Korang jangan lupa subscribe juga guys. Okey, apa kata kita mulakan dari sekarang? Kita potong dulu nanas ni. Ini part yang paling itu guys, yang rimas sikit lah ya, potong nanas. Apa kabar anda hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat-sihat hendaknya. Oh, hari ini tadi kan Akak dah rebus dahulu ayam tu. Akak nak keraskan isi ayam tu. Kalau korang tak nak rebus tak payahlah guys. Akak rebus dahulu isi ayam. Sekali-sekala kan. Oh gitu. Harap korang sehatlah hari ini guys. Tadi lupa pula Akak. Hari ini cuacanya di Miri agak mendung. Hujan di sana sini guys. Tadi tu sangat lebat hujannya pada pagi tadi. Sekejap je Akak dah habis potong nanas guys. Tak terasa masa berlalu. Rasa macam belum potong lagi sudah. Telanjang bulat nanas Akak ni. Okey, kita potong seperti biasa. Rasanya nanas ini sudah manis lah.
Mungkin agak kurang masam nanti guys. Oh luka. Kita nak rasa dulu guys. Boleh kakak rasa dulu. Eh, tak putus ke kepala kak di kamera tu? Ih, dekat sangat kan? Cuba kak rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Manis sekali. Dah tak ada rasa masam ni. Ini memang nanas yang manis. Oh ada. Di hujungnya ada masam. Dan masih boleh dijadikan lauk. Sebenarnya untuk masak lauk dengan nanas ni kita, saya lebih suka yang masih hijau-hijau sedikit ya. Tapi ini sudah kuning-kuning. Sebab yang masih mentah dan warnanya masih putih di dalam tu guys. Itu yang akan menimbulkan rasa masam tu nanti. Ia menambahkan selera kita guys. Tak nak makan pun jadi nak makan guys. Okay guys. Ini dah ayam tadi. Sudah bersedia untuk dimasak bersama nanas. Ayam sudah ready dan sekarang kita nak sediakan bawang putih, merah seperti biasa guys. Tak payah bingung-bingung memikirkan apa rempah yang nak dipakai ya. Ada bawang putih, bawang merah, halia. Cukuplah. Tak perlu banyak-banyak. Kan? Nanas tu nanti pun ada bau dan aromanya tersendiri yang akan menghilangkan bau ayam kita. Belumlah ayam kadang-kadang pun ada rasa bau hanyir juga kan. Bagi kita yang tua-tua bangka macam akak ni kan, kalau nak makan ayam sekarang rasa bau macam bau ayam lah, macam bau bulu ayam lah, itulah. Kalau dulu masa muda-muda tak ada rasanya bau tu, tak ada. Asalkan ayam makan je. Sekarang bila dah meningkat usia ni, akak rasa memang berbeza sikit. Jauh berbeza dari yang dulu. Jangan meracau lagi guys. Sediakan bahan-bahannya. Tak makan kita ni kalau kita asyik potpet-potpet. Tak habis cerita guys. Okey, akak siapkan dulu. Korang pergilah buat air dulu ke buat kopi dulu. Lepas tu nanti datang balik ya. Kita panaskan kuali kita. Api sudah dihidupkan dan sekarang masanya untuk kita memasak kari ayam kita pula. Okay guys. Seperti biasa, simpan minyak jangan banyak. Sedang-sedang sahaja. Semua yang dilakukan dengan sedang-sedang sahaja itu adalah lebih baik daripada yang berlebihan kan. Betul ke apa yang aku cakap? Aku rasa betul lah kan. Okay. Kita buat bunyi bising sikit guys. Itu membuktikan yang kita memasak lah. Biar jiran tahu, oh masak dia, dia sangat rajin. Tiap hari saya dengar itu kuali kongkang-kongkang di sana. Ha kan? Betul kan guys? Minta puji. Masukkan minyak guys. Okay, nanti saya akan goreng juga ayam tu dulu. Bukan goreng ya, ditumis dahulu. Okay, jom kita dekatkan kamera kita daripada tengok lubang hidung kak. Kita dekatkan ke sana. Jom. Ayam kita ni tadi selepas dia direbus dahulu, ia menjadi keras sedikit lah isi ayam ni. Jadi tak perlu lama lah goreng dengan tumis dengan kari itu kan. Kita boleh masukkan terus kita punya buah nanas. Ini dia, saya tak masukkan semua buah nanas ni guys. Tak payahlah semua, banyak sangat ni lebih juga rasanya nanti. Mengalahkan rasa kari pula ya. Okay, jom kita masukkan. Okay, cukup guys. Nanti kita nak tambah air juga. Okay, kita gaulkan dahulu. Okay, lepas ni kita nak masukkan air. Ui, cantik color ya. Color kari babas ni dia memang lebih kuning daripada kari adabi. Berkali-kali juga akak cakap kan. Akak sangat kagum dengan color dia ni.
kuning, oranye. Bahkan gitu. Kuah di sini guys, di sini masanya untuk kita tambahkan aji. Kalau nak simpan gula, letaklah gula dan garam secukup rasa begitu. Kita tunggu dia masak saja. Lepas dia menggelegak, baru kita boleh makan. Akan. Okey, akak nak simpan dahulu barang-barang tersebut dan korang boleh simpan apa saja perasaan yang korang suka. Kalau ada perasaan nanas pun boleh simpan guys. Gitu. Akak nak simpan garam. Sudah masak guys. Tengok tu. Tinggal kita nak angkat saja lagi. Siap sudah kita punya kari ayam nanas. Okey. Oh, hari ini kita tak jadi nak collab bersama apa tu? Kawan YouTuber kita Kumang DJ sebab saya telah membuat video di terlebih dahulu dan beliau akhir sikit buat video, nanti kita collab dengan beliau ya. Kita dah mention kan nak collab bersama-sama dengan beliau, takut korang tercari-carilah pula guys. Okey, tak apalah, kita collab lain kali. Collab. Susahnya nak sebut perkataan tu guys. Okay guys, masak sudah, rasanya masam, masam manis sebab nanas ni. Aduh, baunya guys. Kalau korang nak simpan serai boleh guys, tapi akak tak simpan tadi. Akak tak letak serai. Tere binara berehne sakte, tere bina kya wajood mera, hum tere binar. Tak payahlah nyanyi, hujan hari. Okay guys, akak tak letak santan, akak tak ada. Akak sebenarnya jarang sekali meletakkan santan di dalam masakan-masakan akak ya. Mungkin kerana akak ni kurang pandai memasak kali itu sebab jarangnya santan di dalam lauk pauk akak. Sekali-sekala tu akak letak. Kadang-kadang anak-anak pun request, letaklah kari tu santan. Mak, kalau boleh saya tak nak letak santan. Saya lebih suka ia tidak bersantan sebenarnya. Tapi anak-anak selera mereka, mereka suka yang bersantan. Tapi yang ini tak ada. Kita diam-diam saja, mereka tak akan faham ada santan ke tidak. Okey lah guys, jangan lupa lah mencuba resepi kita ni, resepi orang kampung. Kalau dulu kita tak gunakan kari ya, kalau di kampung kita hanya masak ayam itu, ditumis dan letak buah nanas saja. Itu cara kita dulu. Kita tak ada letak kari. Kari ini dah modern sikit lah konon-konon tadi. Nanas kari. Okey. Okey guys, sampai kita jumpa lagi ya. Akak rasa korang lagi pandai masak dari akak, jadi kurang lebih minta halal, minta maafkan sajalah apa yang ada dalam video ni. Ini hanya pendapat akak sahaja. Nak ikut, ikut. Kalau tak nak, ini sekadar hiburan sahaja guys. Bye-bye guys, sampai jumpa lagi. Tere binara berehnehi sakte, tere bina kya wajood mera, tujh se juda agar ho jayenge to tujh se hi ho jayenge juda, kyunki tum hi ho अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो।